Assalamualaikum, selamat pagi kawan. Nah ini waktunya saya berangkat ini cari rumput teman-teman ya, di desa Ngampel, di bawahnya desa Ngelengkong. Nah ini sebelum berangkat teman-teman semuanya, nih bawah jembatan, kita mau ke sana dulu. Nah jalan kaki. Mbah, nggih, damel uritan. Wis meh panen nih mbah ya, wis panen malan mbah. Lenge, meh panen nih. Nge, tuh padi-padi sudah mulai mau panen teman-teman. Sudah menguning. Nah ini kita lewat jalan sini. Tuh, menyeberangi sungai. Pokoknya alam pemandangannya teman-teman. Wah airnya bersih ya. Airnya bersih. Hari ini bareng Pak Boniran. Beliau sudah duluan itu, guys. Saya nyusul di sini. Nah ini jalannya seperti ini, lewat pinggiran kali. Sungainya mantap, airnya bening bersih. Bismillah. Ini ada gubuk, guys. Itu gubuk di atas. Gubuk kecil. Wis eneng to, Pak? Urung eneng. Rencana hari ini tuh mau nebang wali tanah, tapi enggak tahu sudah ada orangnya atau belum. Wah ini ambruk guys. Sungainya ini. Wah hasilnya. Padi-padinya bagus. Bagaimana? Nah ini sudah hampir tua. Itu sudah dipotong. Kita tinggal nyari daunnya, teman-teman. Di sini ya, hamparan sawah itu ada yang sudah panen padi, teman-teman. Ini semingguan ini sudah semuanya dipanen. Nah, ini dia. Kalau yang ini malah sudah dipanen. Ini dia. Sebelah sana juga mulai panen. Nah. Tuh. Daunnya malah enggak anu ya, enggak terlalu banyak daun itu. Berapa orang itu? 3 orang saja. Ini di tanah pemajikan ya guys ya, lain tanah hutan. Langsung ke sana. Rapopo guys. Tuh, menghijau padi semuanya. Yang hampir panen juga. Jadi kok ini pari api ya? Nah ini timun guys, timun yang ditanam, yang diambil bijinya itu ya, ini timunnya. Ini dia timun. Wih. Ini dia timun yang dijual bijinya itu ini guys. Harganya mahal sekali. Tuh semuanya dikasih warna merah, tali merah yang sudah di
ini kan apa namanya, di sip guys, di sini kita mampir ke tempat ini guys, timun. Nah ini timun tanaman warga di sini tuh yang punya ibu-ibu kesana itu ya guys ya. Nah ini harganya mahal banget, ini diambil bijinya guys, diambil bijinya terus dijual ya, seperti ini timunnya. Ini saya baru lihat lebih dekat ya ini ya guys ya, ini diambil bijinya yang kering, mahal banget ini harganya kayak gini. Petani timun, semuanya timun ini guys. Tuh yang bawah padi, atasnya ditanami timun karena menjanjikan, harganya mahal banget. Nah seperti itu ya pengetahuan dari saya, nge-review sedikit demi sedikit yang saya tahu di sini. Tapi yang pasti ini kita ini ya guys, nyari daun ini guys. Nah ini masih proses-prosesan. Oke. Tuh. Nah, seri banget. Proses penggrajian guys. Udah selesai gawan ya teman-teman. Nah ini yang kecil-kecil dulu guys yang dipotong. Jam. Jatah, ya ketinggalan kengko. Setengah songo ya. Lerennya mau pulang, mau ngambil sembako. Tukane teri wangen. Tukane maju sa tang kiran. Engko kira kira angger wis kira berarti di dalne, sukune. Ki ngono kuwi ge. Nah ini dipotong yang kecil-kecil dulu, guys. Nanti nunggu yang gede ini, guys. Kalau ini daunnya banyak ini. Tuh. Daunnya banyak ini tapi nanti masih. Ngobrol-ngobrol dulu. Lah iya. Tukane neh. Tukane neh. Ternyata tuku wong bisnis lho, ora kok gek ngger-ngger babar ora lek kuwi. Ketok bati dol. Iya, ngger ketok bati dol. Golek rebe. Setengah. Mbak kok ritek rapo? Ya yo rapo. Wong kuwi golek pangan dadaran, golek rezeki. Asal lek. Ndak cengkang. 2000 telu. Saiki ngono guys. Sing sitake payu 2000. Kuwi ngono kuwi jare. Ayo kemang kelingan dek uang anu kejeblong kemang aku agak kelingan pecah anggrempang nih tidak kaliku. Tapi ayo di pelanggaran spring. Sopo lu. Jadi uang lor kono uang kan galak terus saya nang pickup di telor kiri kan banter biang. Pickup eh. Pickup eh lah barang tongo no jadi kan banding ayo orang ngerti lah aku tetean kemang dulu entah. Pecah di. Neng pojok kan anu le. Iya dek. Le. Neng pojok i. Sing. Kau nyetir saling lengkong nih. Dilase. Dilase jono. Dah yuk ayo. Dah. Ora lah wong emang ngantek cukup nek karalon mulih yang nawet. Sepek ngantek e. Lah iya kae sing dijak cepuk kae ta iya. Iya, sepeda sing ditarik. Iya. Arek salipan karo mobil. Iya. Ke paling minggir. Minggir ke minggir. Mobil e kebanteren. Kebanteren jare nek telor kene. Lah nek sing go montor yang nulung. Nulungnya apa mau montor banter ban ya wis ora ngerti ora ketok ke sepion paling. Iya, yo alah rek apa semen. Ora ngero wong endi jare ini wong ket galek ngono. Iya, apa wong bareng ngantar apa piye. Lek apa semen. Terima kasih.
Dewe paling gampang. Dewe. Dewe ora iso bater rotol. Kae karo bapak amu. Getel. Ora betah iki turok ning nunggu. Getel. Pisang leng sekarang yang kentang kentangnya yang api-api kaya lek sing keri iki toko kang bagus kentangnya sing gedhi iki lek ibrom lho kan. Yo lek karepe awake dhewe iki yo iya kalah karo sok-sok kalah. Kalau harus condong barang ni, ke Malang rekosong tu. Panggang ngelat. Kat dalam nyarak ni kalau sing tegang tu. Pena sidan. Tenan. Bus apa sing di kulon kaleng kuwi. Sidane. Kesyo mengatur dulu. Tunggu-tunggu. Kesyo yang gede guys, yang besar. Pohonnya. Ini banyak rumputnya lah yang ini. Nah kita bantu narik dulu guys. Ini yang gede yang ditunggu-tunggu ini banyak daunnya. Nggak narik dulu. Ngeteng Pak Kancil. Tekan di nggo. Hah? Saya urung timbangi ya. Gambar. Yo, banyak kok. Ini yang paling besar ini, guys. Lagi ya lemu banget ini. Baron tapi ini oke. Tenan, guys, kena godong. Kelor sukete wis oleh karek mulih meh keblekan lek mah. Meh kebruan. Kaya wonge maning kene guys iki parane rene mah. Nah, tapi ya aman alhamdulillah. Wis saiki sukete wis oleh. Wancine persiapan arep mulih iki. Kita ikat-ikat dulu rumputnya. Ono guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.